teman-teman, dia sholat di tengah-tengah jalan, tapi sholatnya telanjang ya. Tapi sholatnya dia tidak pakai busana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sukses mantu, om swastiastu, teman nopal, wasuyo selalu, selamat dunia akhirat. Sekarang cahayunya karena ini kita pakai busana mas aja, tengahnya biar ntar dulu. Mohon. Kasian banget. Sholat tadi tuh. Iya. Bolak-balik tuh. Sholat. Sholat di pinggir jalan tuh. Kasian banget, langsung evakuasi aja kasihnya. Assalamualaikum. Halo, Mas Alan Her. Ini saya. Apa enggak pakai apa-apa, Pak? Ya Allah. Mana mana-mana, Pak. Salat tadi. Ya. Ya Allah, mungkin dia itu butuh perhatian sama kita loh, Mas Reza. Karena dia salat, Pak. Salat di pinggir jalan. Tidak pakai busana itu. Di mana musola ya? Musola di mana, Bu? Mungkin dia itu butuh pakaian dari kita. Winginnya melayu-layu. Ya Allah. Oh, di jalan kaki. Kunut ya. Ya bener, madepnya ke kiblat. Iya. Bener ya, madepnya ke kiblat. Ya Allah. Tapi sedih banget nih. Sedih banget. Udah, kasihan banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Duduk, Pak. Kapannya duduk di sini? Namanya siapa? Yoyo. Siapa? Hmm? Siapa namanya? Yoyo. Asli mana? Namanya siapa? Pak. Namanya siapa? Jaya. Jaya. Asli mana? Asli mana, Pak? Aslinya asli mana? Hmm? Asli mana? Lupa ya? Kasian banget. Cukur rambut, gunting kuku, mandi ya. Jim ya. Mas Reza. Ya. Kaki. Alhamdulillah. Itu ya Allah. Coba Mas Nana sini Mas Nana. Ini Mas Nana. Duduk. Jim. Coba lihat Mas Nana. Tuh. Ini Mas Nana mendekat. Itu ya Allah. Ya Karim. Masya Allah. Permisi Pak ya. Permisi. Alhamdulillah. Ini Mas Nana. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil adi dan halubihil qadu wa tang fariju bihi
tudhabihil hawaiju wa tunalu bihir goibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghumamu bihi wajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasin bi adadi kulli ma lumilat. Si inget ini malah sama cipta sholat. Mandi. Sini. Gerak, Pak. Nah, dari kaki dulu biasa. Ya, diam. Ini ya, Pak. Diam. Ini nih, gosoknya ini tuh pakai sampo ini, bos. Yuk, bangkit dan puntak pakai sampo. Ya, Bang Lurai. Ini Pak Asap, permisi. Pak, menumpah ya. Tekuk. Angkat. Wis.
bocor. Diam. Ini Pak, berdiri. Sop, enggak. Kan adem. Nanya pakai. Bella. Sini bapaknya. Nah, duduk. Sip. Nah, di saya makin ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Sekarang beliau gilirnya tak azani sama saya, bismillah. Tujuan harapan besar saya, beliau sehat, ada keluarganya yang mengenalinya meskipun tadi atau meskipun dia lupa ingatan tapi dia tidak lupa masang pencipta. Permisi saya azani dulu ya. Awal gila ini saya tanya bismillah. Saya pegang kepala bapak. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Hayya 'ala falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aduh, punten Pak. Namanya siapa Pak? Saya. Asli mana? Asli mana? Cipulum. Mana? Asli mana? Mana? Aslinya mana? Cipulum. Ciberem. Ciberem mana? Ciberem di dong. Ciberem Bandung. Ciberemnya mana? Ciberemnya mana, Pak saya? Bandung? Hah? Orang tua siapa namanya? Kolot. Kolotna saha? Indung. Pak, pegang tangan saya. Namanya siapa? Namanya siapa? Saya. Asli mana? Cipulum. Cipulum mana? Desa apa?
Cipelem? Iya. Oh, Pulak Ambak orang Brebes. Cipelem Brebes. Bisa nem laku-laku orang go celana, orang go kaos priben. Hah? Apa? Kenapa? Bisanya nggak pakai celana, nggak pakai baju, kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Nah, teman-teman, beliau ketemu saya lagi sholat di pinggir jalan Raya Pantura. Ya mohon maaf, seribu maaf, mohon maaf, seribu maaf. Dia tidak pakai busana, tapi dia sholat. Itu ya saya juga tidak mengerti, namanya ODGJ. Meskipun dia lupa ingatan, tapi dia tidak lupa sama Sang Pencipta. Luar biasa. Tuhanmu siapa? Allah. Tuhanmu siapa? Allah. Tuhanmu siapa? Yang menciptakanmu siapa? Siapa? Allah. Yang menciptakanmu siapa? Ngomong Allah. Yang menciptakan kamu siapa? Nabimu siapa? Nah, ini udah. Pokoknya kalau ODGJ yang sudah pakai busana, dia itu untuk interaksi sama saya makan waktu 5 jam. ODGJ yang tidak pakai busana untuk interaksi makan waktu 5 jam kadang lebih. Karena apa? Dia sudah benar-benar matang. Kalau mangga tuh udah benar-benar matang lotop. Nah, maka dari itu karena beliau orang sini, Pulau Ambak. Berpes ini di Berpes sih. Saya juga berada di Pulau Ambak. Gue suruh pulang. Kekecil, anterin lah. Pulau Ambak. Masih ingat rumahnya kan? Masih ingat? Pulang, anterin ya. Oke? Okay. Ya? Pulang. Nah, teman-teman. Bentar dulu, makan. Nih. Makan. Ini minum. Ini nasinya. Ya. Dimakan. Jangan di pinggir jalan, pulang. Ya? Oke? Okay. Ada, karena apa, membahayakan pengendara, bahaya banget. Makan nasi ya, sok mangga, mungkin lapar sampean, sok mangga makan. Bismillah, saya kupasin sini, minum dulu. Nih bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sok makan. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendoakan kami, nyupport kami, dan yang selalu setia menonton video kami. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih banyak yang sudah mengasih kebutuhan ODGJ. Terima kasih banyak. Semoga teman Lope-Lope dan keluarganya dan bagi yang punya karyawan-karyawannya semua selamat dunia akhirat. Sehat selalu, sukses selalu, panjang umur. Amin. Allahumma amin. Nah, terima kasih juga yang sudah membeli jamu. Semoga pada sehat semuanya, selamat dunia, sehat-sehat. Dan yang sudah membeli baju, terima kasih karena keuntungan tersebut untuk kebutuhan ODGJ, saudara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu aja. Nah, terima kasih banyak. Semoga teman Lope-Lope dan keluarganya, dan bagi punya karyawan-karyawannya semua selamat dunia, sehat selalu, sukses selalu, panjang umur. Amin. Allahumma amin. Ingat pesannya Mbah Syarif, Hidayatullah Kisunan Gunung Jati, Ingsun Titip Tanjugulan, fakir seperti ini. Ingat, rezeki jodoh mati Allah yang punya. Manusia hanya sebatas dititipkan sama Sang Pencipta. Nama makannya udah kenyang. Ya udah, ntar buat ntar ya. Oh, ini permisi. Tuh. Ada lagi Mas Nana? Enggak ada. Jangan sampai kita lelah untuk berbuat baik. Jangan sampai kita mundur selangkah pun untuk berbuat baik. Jalankan hablu minanas dan jalankan hablu minallah dan jauhi larangannya. Salam rahayu, sugeng mangstu, om swastiastu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga-warga para subscriber pemburu ODGJ. Si padam longo bae.